Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian melewati. Lagi-lagi dan lagi, semua dibikin penasaran dengan unggahan ini ya bun. Akhirnya terpublik juga, ternyata Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terciduk di sebuah mobil dan akan segera melaksanakan rencana yang telah tertunda. Sungguh ya bun, kita semua dibikin penasaran dengan keberangkatan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di siang ini menuju Tanah Suci, karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sudah merencanakan di bulan-bulan kemarin kalau di bulan suci Ramadan ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akan melaksanakan umroh untuk yang kesekian kali ke Tanah Suci. Sungguh ya bun, kita semua dibikin bangga dengan niat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang selalu membuat kita semua yakin dengan pernikahan-pernikahan yang telah lama ia jalani. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Lalu seperti apa kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, dari nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.